Cek sound. Alright, di video kali ini gue akan ngasih tahu bagaimana untuk mendapatkan S-lock pada kamera HP. So, let's go. Yang belum tahu S-lock itu apa? S-lock adalah untuk memflatkan video atau gambar kita untuk agar memudahkan mengcolor grading atau untuk mengubah-ubah warna. Biasanya S-lock ini ditemukan pada kamera DSLR, contohnya seperti Sony, Canon dan lain-lain. Pokoknya kamera DSLR untuk pengguna HP itu biasanya belum ada. Dan sekarang gue akan ngasih tahu bagaimana cara mendapatkannya. Oke, kita langsung masuk ke Adobe Premiere Pro. Ya, sekarang gue udah masuk ke Adobe Premiere Pro. Kita import aja langsung filenya. Kalian juga bisa menekan ini atau enggak ke file import. Oke, kita langsung masukin ke timeline saja. Kita hilangkan audionya dulu. Pendekin buat contoh doang. Nah, ini kan masih kayak gini. Kita masuk ke workspace color. Kita pilih videonya. Nah, ini di saturation kita kurangin. Biasanya saya menggunakan 40 sampai 60. Coba kita coba. Coba 60%. Ini cukuplah buat S-lock. Dan kontras ini saya kurangin sampai full banget. Dan shadow saya tambahin sampai penuh. Ya, ini sudah terlihat flat ya. Nah, dan kalau sudah kalian bikin adjustment layer, balik ke workspace kalian, bikin adjustment layer dan tinggal kalian color grading. Ya, mungkin segini dulu video dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan komen atau di DM di Instagram. Saya Rio Anggoro. Thanks for watching and see you again.